Okay, Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi di Facebook Live Kak Ros. Tadi Kak Ros dengan seorang nama Sal kan? Sekarang ni Kak Ros dengan seorang lagi. Ni adalah pengguna Alora Pants yang baru juga, iaitu Haizan. Okay, ada tak yang join ni? Nak tahu okay tak suara sebenarnya? Tak apa, tu dah ada seorang view. Okey tak suara? Boleh feedback tak? Okey kot noh. Okey tak Kak Yati? Suara Ros okey tak Kak Yati? Okey. So, first kali Kak Ros nak minta Haizan. Okey. Okey, thank you San. Alright. Nak minta Haizan kenalkan diri sikit boleh? Assalamualaikum. Nama saya Nur Haizan. Saya apa? Pengguna Alora Pants lah, dan di sini saya ingin kongsikan kebaikan yang dan kesan yang saya dapat lepas penggunaan Alora Pants ni. Nanti kita kongsikan eh. Okey, Haizan sebelum ni Haizan kerja apa? Sekarang Haizan buat apa? Boleh share sikit? Okey. Sebelum ni saya bekerja, tapi baru-baru ni saya dah berhenti kerja. So sekarang ni memang duduk di rumah lah sebagai suri rumah. Suri rumah? Ya. Bukan sangat aktif bisnes ke? Oh ya, tu apa? Ada juga buat food business daripada rumah. Sebagai apa? Aktiviti tambahan kan? Betul lah. Kan kalau duduk saja pun nak buat apa? Betul. Sebenarnya Haizan ni pandai masak. Rajin masak juga orangnya. Okay, alright. Okay, nak tanya Haizan. Haizan kan dah pakai Alora Pants. Okay, sebenarnya macam mana Haizan berkenalan dengan Alora Pants ni? Share sikit. Sebenarnya Alora Pants ni saya dah mula dengar tentang Alora Pants ni 2 tahun lepas. Okay. 2 tahun lepas masa tu yalah kita kan suka tengok Instagram kan. Yeah. Kita tengok IG story certain celebrities. Memang dia orang ada review tentang Alora Pants ni. Masa tu kita sepintas lalu je lah, apa yang best pants ni kan? Orang kata review best, badan jadi ringan, lepas tu macam rasa cergas. Baru-baru ni bila saya tahu kawan baik sendiri pun menggunakan Alora Pants. Siapa orang tu? Kak Su lah. Kak Su ada tak ni? Okay. Bila saya tahu Kak Su pakai Alora Pants, lepas tu saya teringat balik, Alora Pants ni yang macam saya pernah tengok sebelum ni kan. Lepas tu bermula pada tu saya buat carian semula. Saya research, saya baca. Lepas tu kebetulan baru-baru ni kan dah berhenti kerja kan. So kalau berhenti kerja tu duduk rumah tahu-tahu je lah. Kita dengan dapur tak boleh dipisahkan, nasi nak makan je. So rasa berat badan tu dah naik sikit lah. So bila saya buat carian tentang Alora Pants ni, saya tertarik dengan dia punya function as a fat burner. Lepas tu itulah untuk bakar kalori kan. Tahu je lah umur kita dah macam ni, dah hujung-hujung 3 series ni, metabolisme badan tu kurang. Lepas tu itulah saya tengok carian tu mengatakan pants ni boleh bantu kita membakar lemak. Betul. That's why saya nak cubalah pakai pants ni. Okay. Dan alhamdulillah memang nampaklah dia punya result dia. Haizan dah pakai berapa lama? Kurang? Ni dah masuk minggu ketiga kan? Ketiga, pakai? Lebih kurang dalam 14 hari. Hari ni hari ke-15 Haizan pakai. Okay. Boleh tak Haizan share? Sebenarnya pakai Alora Pants selesa tak? Ya, selesa. Senang tak nak pakai? Senang. That's why kita sebelum kita beli tu, kita ikut ukuran apa yang sesuai dengan badan kita kan? That's why kita ada size dia. So, kita pilih lah size yang bersesuaian dengan kita. Dan memang selesa pakai. Selesa tak pakai. Ketat. Lepas tu macam tak sesak nafas kan. Dia certain kalau kita pakai girdle kan macam rasa senak perut, senak, susah nak nafas. Betul. Apa semua kan, tapi pakai ni selesa. So sekarang ni kalau tak, okay, apa kena pakai hari-hari, kalau tak pakai tu rasa lain. Allahuakbar. Ini kali kedua hari ni yang cakap macam ni, pakai lagi selesa dan dia tak pakai, betul tak? Ya. Yeah. Okey, Haizan boleh share sikit tak apa feedback yang Haizan dapat? Mungkin daripada segi berat badan ke yalah. Okay. Macam saya cakap, tujuan saya pakai pants ni sebenarnya untuk turunkan berat badan sikit. Ya, betul. Faham je lah, kita ni bukannya jenis orang disiplin kan, nak jaga makan. Diet-diet memang. Macam
yalah, malas lah juga kan. Betul lah. So kononnya pakai pants ni nak kaji untuk diri sendiri dulu. Cubalah. Nak tengok apa yang apa seluar ni, orang kata dia punya teknologi pada seluar ni kan, dapat bantu kita untuk turunkan berat badan, jadi ke tak. Jadi ke tak. Macam tu lah, kita kita test untuk diri kita sendiri. Lepas tu dah dapat kesan, barulah kita happy to share with others. Kan? Kita, so berapa kg? Boleh tak share sikit? Sebenarnya tak capai target lagi, tapi setakat ni dah dalam 3 kg dah turun lah. 3 kg. Dengar kata hari tu lebih kurang lepas tak sampai seminggu kan. Dia bukan apa, lepas pakai pakai pants ni kan, apa yang saya perasan, dia kawal kita punya cara makan. Kita cepat kenyang. Makan sikit dah kenyang lah. Makan sikit selera tu ada, tapi bila kita makan tu macam kita tak nak lah, macam sebelum ni kan macam kita nak makan lagi, makan lagi, kerap lapar, kerap kan lapar. Tapi kali ni terkawal lah sikit, saya rasa mungkin tu membantu. Betul lah, tentu lagi because of kita punya fat infrared yang buat kita punya blood circulation tu improve, buatkan dia burn fat. That's kita. Why saya pun macam orang kata kaji jugalah untuk betul? Diri sendiri kan. Tapi memang betul, memang ada penurunan tu ada. Lepas tu saya pun buat rekod. Saya buat rekod ukuran. Wow, boleh share sikit tak? Saya ukur, saya punya bahagian, biasalah kita perempuan kan 3P tu. 3P. Bahagian 3P tu perut, peha dengan punggung. Okay. Tu yang paling degil, betul tak? Betul. Ada tak? Ukuran tu ada. Sebenarnya yang ukur bukan saya. Husband tolong ukur. Wow. Sebab dia kata kalau kita ukur nanti tak accurate ke kan. Ha, kononnya nak apa? Sesaja nak kurang apa, kurang-kurangkan inci. Oh, wow, tak baik. Tapi alhamdulillah saya saya punya record. Okay. 2 hari bulan 10, 2 hari bulan 10 dengan 9 hari bulan 10. Okey, pengurangan pada pinggang 4 cm. Dia punya variance lah. Seminggu turun 4 cm dekat pinggang. Punggung 3 cm, peha 5 cm. Ya Allah. Itulah. Sebelum ni kalau tak pakai lorapan agak-agak senang tak nak dapat macam ni Aizan. Susah sikit lah kot. Lagi satu, kita ni bukannya jenis apa? Eat clean sentiasa kan. So cari bantuan kan? Bantuan. Okay. Alright. Daripada segi tenaga ke, tidur ke, ada tak apa yang Aizan rasa beza? Okay, sekarang ni kalau tidur kan, saya pakai Alora sock sekali dengan Alora pants. Memang alhamdulillah saya perasan saya punya kualiti tidur tu lebih baik berbanding sebelum ni lah. Deep sleep. Sebelum ni susah kan nak dapat deep sleep. Sikit-sikit terjaga. Dengar bunyi je mudah terjaga. Tapi kali ni alhamdulillah saya boleh dapat deep sleep. Dan bila bangun tu pun rasa fresh lah, segar. Penting untuk kita sebagai seorang ibu. Ya, yeah, betul-betul. Sangat penting. Kita nak tidur, sebelum tidur kerja dah banyak. Hai Kak Su. Tu wow, patut nampak kurus. Memang betul. Sebab dia tak capai target lagi. Okay, kita simpan rekod. Kita simpan rekod tu, nanti kita ukur lagi eh. Alright. Eyebag. Hari tu nampak dekat Facebook Aizan ada share Aizan punya kata apa? Nampak eyebag kuranglah, dah kurang sikit. If not ada eyebag lah, maksudnya ke macam mana? Bila kita kurang tidur kan, macam eyebag kita macam bengkok. Teruk kan, macam muka tu macam sembab je kan. Tapi alhamdulillah bila lama-lama kualiti tidur tu okey. Tapi hari ni memang muka pun nampak kecut ya. Nampak kecil. Bila kualiti tidur tu okey, eye bag tu pun kurang. Kita nampak dah kurang lah. Kan? Dari segi tenaga? Dari segi tenaga alhamdulillah lah. Memang tenaga tu sentiasa ada. Tapi kita lagi aktif, lagi ringan kita punya langkah dengan pergerakan kita hari-hari tu kan. Lagi-lagi saya buat food business. Betul. Kena masak semua kan. So membantulah, membantu dalam kita punya energy. Okay. So kan, siapa nak dalam masa 2 minggu, sebenarnya tak sampai seminggu, Haizan punya penurunan berat badan dia 3 kg tu. Cumanya tak sampai seminggu dia punya penurunan berat badan 3 kg. Cuma duk pujuk-pujuk nak ajak dia buat Facebook lah, dia segan. Malu. Tapi hari ni okey, sebabkan rasa nak berkongsi untuk kebaikan semua, betul tak Aizan? Kita share ni pun sebenarnya kalau Aizan tak share, mungkin kawan-kawan Aizan tak tahu. So kita nak semua orang tahu yang Aizan dah dapat benefit daripada Alora Pants ni. Okey. So apa Aizan nak nasihatkan kepada penonton? Mungkin Aizan nak syorkan ke apa ke? Okey.
Okay, macam ni, sebenarnya bila kita sendiri dah pakai and then kita pun dapat kesan daripada hasil pemakaian kita secara konsisten, kita barulah kita berani nak kongsi dengan orang, betul tak? Betul. That's why saya macam saya syorkan lah untuk anda yang sama macam saya. Kena nak turun berat badan, biasalah perempuan kan. Betul. Dia punya azam nak turun berat badan tu selalu tahun. Datang setiap tahun. Awal tahun mesti tahun. Berazam tu kan. Hujung tahun datang balik. Lepas tu ke lautan dalam semua. Betul. Okay, insyaAllah. Ada orang gelap kat depan kita. Okay, insyaAllah Alora Pen ni dapat membantu. Okay. Dan saya syorkan lah kepada semua yang nak cuba Alora Pens. Boleh lah. Pakailah ya. Pakai lah. Boleh buat buat research dulu, pembacaan, carian. Betul. Cari tentang Aurora Pens punya kebaikan. Kalau malas nak research, contact je kita. Ya, betul. Kita memang boleh share lah. Betul tak? Betul. Aizan pun dah boleh share sebab dia sendiri yang ada pengalaman pakai. Itu penting. Kita bukan suka-suka nak cakap. Dan bila dah beli tu, kena konsisten pakailah. Apa orang kata, Allah membeli, menang memakai kan? Betul. Aizan beli berapa helai baru ni? Saya beli 2 helai. Biar senang tukar-tukar. Ni kotak dalam ni ada Alora Pens dia. Yang satu dia pakai, yang satu dia punya ada ni, ada dua. Dengan socks Aizan pakai? Sok. Aizan pakai sok sekali. Sebab dia nak rasa maximum effect tu. That's why dia pakai, dia beli pens dengan sok sekali. Okay. So, tahniah kepada Aizan di atas pencapaian setakat ni. Untuk berat badan turun 3 kilo tu. Okay. Tak capai target. Tak capai. Target sebenarnya berapa kilo? 5 kilo je. Okay, insyaAllah. InsyaAllah 2 minggu lagi kita buka. Tak nak letak tinggi-tinggi. Kita tak letak 5 kilo dulu. 5 kilo dulu. Okay. Alah, insyaAllah senang tu. Yang penting pakai. Okay. Dan juga thanks to Haizan sebab hari ni willing berkongsi dengan semua penonton kita kat luar sana. Hope apa yang Haizan share ni boleh bagi inspirasi dekat orang sana. Buatkan orang semua yang masih terfikir-fikir nak pakai. Okay, hari ni lah. Keputusan dia adalah hari ni lah nak pakai. Alright. Okay, so setakat ni sajalah perkongsian kita ya Zan. Okay, kita sama. Kita jumpa lagi di Facebook Live yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.